siang teman sahabat dari Fabian 78 ya. Ini telah tiba ya bus S336 ya teman-teman ya. Ini penumpang dari Palembang ya yang sudah nunggu tadi ya untuk ikut bus yang tiba dari Jawa ya, yang akan ke Medan. Ini penumpang yang akan berangkat ke Pulau Jawa ya. Karena bus yang Perpal di Palembang kosong ya teman-temannya, yang 365. Jadi ini bus yang tiba dari Jawa yang untuk mengangkut penumpang dari Palembang. Ada yang ke Medan, abang ini ke Medan ya. Ada yang ke Pekanbaru ya. Ini paket kosong ya di atas ya. Sepi paketnya ya. Mungkin paket udah dalam bus aja ini. Kita akan tanya-tanya nanti ya, ini dari mana nih. Nah ini mulai banyak yang bus-bus berangkat ke Pulau Jawa ya, BSI yang berangkat dari KM12 tujuan ke Tasik. Ini ada bus NPM, agak telat apa ini NPM ini ya, sampai 56 ini biasanya pagi ya. Ini udah menunjukkan pukul 11:30 lewat ya. Penumpang yang baru tiba turun dulu ya, istirahat ya di kantor perwakilan. Nah, ini Handoyo kantor perwakilan Palembang ya, Bang Darwin ya. Banyak juga penumpangnya teman-teman ya, dari Cikampek ya teman-teman ya, yang baru tiba di Palembang ini dari Cikampek. Nah, ini pedagang siomay ya, udah diserbu penumpang ya. Enak ya dengar suaranya ya, masih halus ya, karena mekaniknya bisa memperbaiki jadi halus mesinnya. Oh teman-teman, ini ada 321 yang ini Bang Riki ya. Jadi penumpang yang tadi ramai yang ada di loket Palembang ini yang akan diangkut oleh 321, karena bus yang dari Cikampek 336 penuh ya penumpangnya. Ini kalian 321 kosong ini. Oke ya, jadi penumpang lagi istirahat di kantor perwakilan Palembang. Ini di rumah makan Tri Arga Baru ya, lagi makan siang karena udah jam 12 ya teman-teman ya. Nah, itu Bang Riki ya, lagi paketnya gede sekali ini tapi enteng. Ada banyak ya paket ini ya, kisaran ini. Tuh ya paketnya ya, enteng tapi gede nih. Ada paket juga di atas kosong ya. Yang mau disusun di ini ya, di atas ya, paket-paket ini ya. Nah, ini busa teman-teman ya, masuk busa ya. Ada 6. Nah, ini 321 ya, masih mantap ini bodinya, masih kinclong 321. Ini Mania Bang Nagil Bus, Bang Royes Channel. Nah, ini seperti biasa dibuka ya. Ada di feri kupu-kupu, mantap.
ramai di kantor perwakilan ILS Palembang. Ini ya, di bawah Batang Seri ya, penumpang-penumpang. Ada yang beli siomay, ada yang di kantin opung. Oh ya, pedagang-pedagang ramai. Bang Darwin sama Bang Riki menaikkan paket kompor kasur. Oke teman-teman, ini ternyata tadi itu penumpang memang posisi diturunkan dulu di loket. Nah, terus yang 321 Bang Riki ngawal untuk ngisi solar ya teman-teman. Ini tujuan dari Medan, tujuan Solo ya. Dan elektrik ini. Penumpangnya makanya tadi ramai sekali di loket. Ternyata penumpang yang memang dari Medan diistirahatkan dulu di kantor perwakilan, terus isi solar ya di Palembang, karena susah memang solar didapatkan. Oke, suasana di loket ya. Oke ya, penumpang yang tadi istirahat udah dipersilakan untuk menaikin bus 321 yang akan ke Solo ya. Ini mobil artis ya teman-teman ya, 321 ini ya teman-teman ya. Nah, ini bus on time, tepat waktu, dan informasi Bang Riki penuh terus ini penumpang ini 321 Palembang, Medan Solo. Penuh ya penumpangnya. Penumpang yang tadi pas saya nunggu di kantin, ternyata penumpang 321 ya teman-teman. Lagi akan diberangkatkan ya teman-teman ya. Oh, ini disupiri oleh Bang Sitorus ya teman-teman ya. 321 dengan bodi yang masih jos, kinclong. Si enak lihatnya ya. Si mulus. Ini paket yang dari Palembang udah disusun ya. Ada 6 paket. Oke, 321 diberangkatkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Oke teman-teman, karena yang bus dari Cikampek masih susun barang, paket di atas, dan penumpang masih istirahat. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.